Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, hari ini unboxnya adalah model yang lama, memang sangat lama. At least dalam setahun sebelum ini dah pernah unbox. Tapi kenapa sekarang unbox lagi? Bukan unbox lah. Sekarang nak tunjukkan apa yang dah tertinggal sebelum ini. So, model yang saya maksudkan ini Lihui Vector V2, bukan model baru, model yang dah dilancarkan 1 tahun sebelum ini. So, kenapa nak buat balik? Kerana sebelum ini tak ada buat testing FPS dan juga tak ada tripod. So, bergoyang-goyang. So, since ada masa free sikit dan kita nak uji sikit chrono yang kita dah beli hari tu kan. So, kita test sekali lagi. Alright, modelnya adalah Chris Vector V2. Ini dia Vector V2, kotaknya macam ni. Daripada pengeluar tak ada bateri, kita bagi 7.4. Tapi dah dimasukkan 11.1 dalam sini. So dia ada beberapa aksesori yang agak menarik. Kalau anda tak pernah lagi tengok apa review ataupun unbox, anda boleh belik-belikkan balik review kami dulu ataupun carilah reviewer yang lain, banyak dah buat dah. So, secara ringkasnya, dia ada bagi ni lampu suluh. Dia ada bagi muzzle head yang macam ni. Ataupun, sekejap lah. Tunjuk secara cepat lah. Okay, dia ada bagi muzzle head yang macam ni. Yang macam ni. Ataupun silencer yang macam ni. Dan dia ada bagi juga laser. Ada bagi juga ni vertical handle grip. Kalau anda keluarkan ni boleh masukkan ni. Dan belakang dia bat ni boleh lipat dan juga boleh dikeluarkan terus. Kalau tak mahu yang ni, boleh dijadikan pendek dengan adapter ini, pendek sahaja. Dan tutupkan ini kat belakang dia. Nantinya anda nak lipat-lipat macam ni pun boleh. Anda nak macam ni pendek, matikan dia pun boleh. Anda nak masukkan buffer tube dan tukar bat lain pun boleh. So memang banyak, memang banyak dia punya attachment dia bagi. Okay, kotak kita letak tepi sebab nak test FPS kan. So saya guna yang muzzle head ni lah, mudah kalau silencer tu besar sangat. Dan ni boleh lipat-lipat. Alright, so saya akan beralih kepada close up. Lepas close up kita ukur, kita timbang dan kita test FPS. Sebelum tu dia kiri kanan boleh adjust lah. Ini adalah safe mechanism dia, safe dengan on. Ini pun kiri kanan boleh. Dia punya fire selector ada semi, 3 burst dengan auto. Dan juga dia ada Mac Prime, charging handle-nya di belah sini. Mac Prime, tengah. Okay, semi-nya macam ni. Ini semi. Kalau 3 burst sekali dia tembak 3. Dan auto. Okay. Yang scope ni dummy. Dia cuma tak ada lampu apa, tak ada. Cuma kosmetik sajalah. Alright. So saya bagi anda lihat close up sekali lagi. Sebab sebelum ni kita tak pernah buat close up ke ataupun pernah pun dah lupalah. Takpelah, tengok saja. Okay, ini dia muzzle head. Di dalamnya inner barrel daripada acrylic yang Lucina tu. Ada tulisan Chris Vector. Sebenarnya sebelum ni, time mula-mula dia keluar Vector V2 ni, memang beria-ria sebab memang happy lah time tu dapat. Sebab dia punya finishing memang licin, cantik semua. Memang time tu lah, plaster-plaster semua daripada ABS plastik dan yang ni daripada nylon. Lepas tu finishing dia memang licin gila. Memang menarik betul. Sampai hari ni pun finishing dia boleh dikonsiderkan sebagai salah satu yang terbaik lah. Finishing nylon dia licin, cantik. Dengan banyak aksesori, dengan bentuk dia yang istimewa, dengan mag dia yang sengit macam ni. Cuma satu kelemahan lah, bateri, tempat masuk bateri dia kecil sikit. So anda tak boleh nak masukkan bateri yang panjang tu. Alright, dengan bat dia memang design Vector, bat dia macam ni lah. Barulah dipanggil Vector. Itulah dia punya keistimewaan. Bat dia special dan boleh lipat, tengok. Kan ni boleh lipat. Boleh jadikan CQB pendek. Cuma Mac dia kecil sikit lah. Dan tempat bateri dia, itu je. Okay, cantik lah, betul-betul. Memang serius, cantik.
ni charging handle dia lah. Tarik untuk Mac Prime. Okay, dah dia punya ni scope. Alright, so kita ukur sikit, lepas tu kita timbang dan kita test FPS yang kita dah tertinggal. Dengan kepanjangan 68-69 cm, dengan berat 1.6 kilo. Consider berat juga. That's why perasaan tangan memang seronok lah. The chain best. Okay, so kita beralih kepada FPS testing. Memang tak lain tak bukan, Mac release dia kat sini. Tekan yang ni, tempat ni. Tekan untuk diriskan Mac. Mac dia macam ni, panjang, tajam. Masukkan jawbor di sebelah sini. Okay, sorry ada gangguan sikit. So ini Mac dia, tempat masukkan jawbor di sini. Dan kita memang tak lain tak bukan, kita menggunakan jawbor 7-8mm lah. Okay, ini jawbor 7-8mm, cuma boleh gunakan jawbor, tekan dia pecah ya. Dia tak adalah bahaya, tekan dia memang pecah. Okay, ada liat sikit lah. Okay, jom kita masukkan jawbor. Masukkan jawbor. Okay, lepas tu kita masukkan di Mac. Mac Prime kan dia sikit. Okay, try shoot. Okay, so kita memakai cermin mata keselamatan dulu. Pakai cermin mata keselamatan lah. Ini yang penting, anda kena sentiasa memakai cermin mata keselamatan dalam permainan ataupun di kawasan permainan ya. Right. Lepas tu Chrono. Mr. Chrono sudah berhijrah. Dia tak patut kata bersara, dia dah berhijrah. So sekarang kita pakai Chrono yang baru. Sebelum dia ada nama, kita panggil dia Chrono sajalah. So ini yang dibeli baru-baru ini. So dah rapat-rapat dengan dia sikit, baru saya bagi satu nama untuk dia lah. Alright, so kita test FPS-nya. Sekarang memang kosong. Jom kita mulakan. Okay, 187. 188. 184. 191. 172. 187. Tu pecah ya, 400 lebih ni pecah. 186. 187. 191. Alright, kita try auto pula. Okay, so dia mendapat catatan 18 biji satu saat rate of fire. Lepas tu dapat dalam 194 FPS ataupun kita tengok bacaan macam ni. Ha, dia ada maksimum, minimum, maksimum, okay, average. Mungkin disebabkan ada satu data yang pecah tu. So kalau diikutkan di sini, kita boleh dapat dalam around-around lah, dia punya FPS dalam 195 ke 200 lah. Macam tu lah. Sebab dia menggunakan gearbox Gen 8. So memang begitulah keadaan dia. Okay, so inilah testing FPS daripada Vector yang sebelum ni kita dah ketinggalan. So kali ni kita update balik. Dan kalau anda berminat untuk mendapatkan Vector, try lah. Cari kepada mana-mana seller yang ada, yang ada ataupun kami. Alright, kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, so bolehlah tekan subscribe sekarang ya, dengan butang loceng di sebelah dia sekali, supaya ada apa-apa update daripada kami, you akan mendapat notifikasi daripada YouTube. Okay, saya Sean daripada Blaster Mania. Thanks for watching. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Bye Mr. Chrono, dah tak ada dah. Okay, bye Chrono. Bye.